على حكم الوقت المضافي الشوط الثاني بصفر قطر. Jepang unggul 3-1 atas Indonesia di babak kedua Piala Asia 2023. Kali ini bek tim Garuda, Justin Hubner, bikin gol bunuh diri yang dibalas gol Sunny Walls. Ayase Ueda menjadi bintang saat melawan timnas Indonesia. Ia membukukan 2 gol untuk Jepang pada menit ke-6 penalti dan 52. Di samping itu, 1 gol Jepang lainnya tercipta seusai Justin Hubner melakukan gol bunuh diri. Timnas Indonesia setidaknya mampu membalas 1 gol melalui tendangan Sunny Walls pada injury time, tepatnya pada menit ke-90+1. Ini adalah gol pertama Sunny Walls bagi Merah Putih. Sunny Walls menebakkan bola dari umpan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Ia lalu melepaskan tembakan ke gawang Jepang. Tim Indonesia pun terpaksa menelan kekalahan melawan Jepang dengan skor 1-3. Sunny Walls, population, such a footman's header. Patient with the opportunities and with the chance creation in Japan, and you have Marcelino Funny under 23 and national team as Shin Tae-yong. Thanks to Lima Negima, a lot of players you've got that experience of. Their regional championship, the ASEAN Fight As group winners, 6 points for them, and they've got the head-to-head. It's just class. We toss the ball into the penalty area. Yeah, I think. And in once again. Namun nampaknya para pemain bertahan Indonesia harus banyak bekerja untuk pertandingan kali ini. Ya, salah satunya ialah bek Akademi Wolves, Justin Hubner. Ya, pemain 20 tahun itu harus banting tulang untuk menjaga pertahanan tim Garuda dalam laga kali ini. Bermain bareng Jordi Amat dan Rizky Ridho, Hubner bermain sangat menguras keringat untuk menjaga pertahanan timnas. Justin Hubner berulang kali bermain sangat disiplin mengawal gawang timnas yang dikawal Hernando. Salah satunya yakni momen ketika Justin Hubner mampu menjaga pertahanan timnas Garuda ketika menghalau serangan balik Jepang. Di mana kala itu Hernando Hari hampir saja melakukan kesalahan karena keluar dari sarangnya. Beruntung masih ada Justin Hubner yang berhasil buang bola tersebut. Ya, semoga saja pertahanan kuat ini mampu membawa timnas Indonesia terbang tinggi. Inside of Jordi Amat, so they've got a solid bank of five in there. There's one of those little chip balls. Leah, call there. Go to the four men they've got in the penalty area. Free-flowing is the movement. Out, keepers out to the edge of his penalty area. Hubner, good pace from the young Wolfsman. It's really difficult for Indonesia. They're constantly getting possession confiscated. Glides into space. And Ritsu Doan drives into the penalty area and is blocked. From Doan, through the legs. In his league with Tokyo. Ueda and Nakayama pulls it back. Ritsu Doan off the line. Nakamura is holding it up, being played. Sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.